Ya, Nenek. Nek, jadi malam ini saya pamit pulang. Terima kasih. Dari sosok pendamping, karena Nenek sudah sosok melayani saya dengan netizen baik. Heboh di media sosial waktu saya oleh kecantikan Tiara Kartika. Kartika ini memang punya wajah ayu dan natural. Apalagi netizen makin penasaran hingga disebut gadis cantik Tiara Kartika sebagai anak kuntilanak. Hal ini dikarenakan Tiara Kartika ditemukan di hutan oleh Nenek Nur, sehingga wajar menjadi viral di media sosial. Tiara Kartika sempat mengaku bahwa ia sering mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Bulian dilontarkan lantaran latar belakang Tiara Kartika yang ditemukan di hutan serta julukan anak kuntilanak. Tiara Kartika mengaku sering kesurupan di sekolah, sehingga ia sering kali diejek teman-temannya. Dan setelah itu, banyak anak-anak yang terkena musibah setelah mengejeknya.